pernah dipopok? Yuk. Belum. Enggak pernah dipopok. Enggak pernah. Paling itu dikasih apa air tajin kalau pagi itu. Oh, cucian beras. Cucian beras. Cucian cuman beras. Itu. Halo, selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Kali ini kita silaturahim ke tempat nama beliau, namanya Yupar. Ternyata beliau ini juga seneng anggrek. Saya lewat dan banyak yang berbunga. Nah, selamat sore Yu. Selamat sore juga Mas. Wah, ini ganggu sebentar ya. Iya. Boleh tanya-tanya ini Yu? Boleh Mas. Ini ceritanya koleksi tanaman hias. Iya. Ini tahu nggak namanya? Nama apa yuk? Nggak tahu ini namanya, kayaknya kembang apa sih? Yang kayak di hutan-hutan itu loh. Apa namanya? Namanya apa sih? Nggak tahu sih. Cuman ngoleksi aja seneng. Nggak tahu namanya. Yang penting nanem-nanem aja gitu. Suka nanem tapi nggak tahu namanya. Namanya nggak. Oh. Ini namanya anggrek. Apa ya? Oh, anggrek bulan bukan ya? Bukan. Ini namanya anggrek dendrobium. Oh. Nah, ini sahabat-sahabat kita lihat media tanamnya. Wah, ini sudah pada rontok ya? Sudah. Oh, ini sampai sini dulu. Sampai mana? Berbunganya sampai sini. Sampai tahannya selama hampir 3 bulanan lah. Hampir 3 bulan. Wah, ini sahabat-sahabat. Rontok satu-satu ya. Nah, ini yang unik ini, media tanamnya cuman begini ini, tapi kok tumbuh subur ya. Cuman dari ini apa media tanamnya itu apa ini yuk? Itu apa namanya tanah yang itu loh, habis bakaran apa itu, sampah-sampah kompos. Oh, kompos. Kompos itu tanah kompos ini ya. Ya. Terus tak kasih areng, sama dalamnya itu ada apa remuan itu loh, batu bata itu. Ditumbuk terus tak nganu taruh bawah ya, cuman itulah apa namanya dari kompos itu yang nganu apa yang bisa menyuburkan itu malah dari bakaran itu. Oh, bakaran kasih. Sampah-sampah ya. Sampah-sampah daun-daun itu yang kering itu. Pernah dipopok yuk? Belum. Enggak pernah dipopok? Enggak pernah. Paling itu dikasih apa air tajin kalau pagi itu. Oh, cuciian beras. Cuciian beras. Cuciian cuman beras. Itu? Berapa hari sekali? Minimal kayaknya 3 hari sekali lah. 3 hari sekali ya. Kadang dikasih itu apa bekasan kelupasan bawang sama daun brambang. Bawang merah. Bawang merah di, itu direndam selama 3 hari. Wah, ternyata hidup juga ya hidup. Kan begini ya. Wah, ini kalau kanan, dibilang kanan, memprihatinkan. Iya, ini udah. Ini enggak ora kober. Ora kober. belum sempat lah, belum sempat kan ini. Merawatnya. Merawat kan kemarin barusan sibuk. Sehat, Mbak? Sehat simboknya sehat. Jadi ini Malah tanpa daun nih, enggak ada ya? Daunnya semua berbunga nih. Oh, ini tanpa daun. Nih. Mulai berbunga nih. Wah, ini enggak pernah dipopok. Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah dipopok. Ini enggak pernah di kasih vitamin apa-apa. Enggak pernah malah. Oh. Malah enggak tahu kalau ada vitaminnya, baru tahu. Baru tahu kali ini. Kali ini, cuman perawatan alami doang aja. Hamanya ada nggak yuk hamanya? Hamanya kemarin ular apa? Ulet. Tokek. Ulet hijau itu. Ular keket. Makan daun. Sama itu bekicot. Oh, sama bekicot. Bekicot makan daun. Makan daun, tinggal serat-serat doang anggrek itu. Oh. Nih, habis berbunga juga udah mau tumbuh kembang lagi nih. Yang mana? Nih, kan bawahnya nih. Oh. Kemarin kan habis ini, habis berbunga. Oh, ini ya. Ini juga kan habis tumbuh. Nah, kan ini habis dipanen kemarin, bunga kemarin. Baru sentak pangkas kemarin nih kering kayak gini nih. Oh, seperti ini ya. Terus tumbuh lagi. Terus kayak mau gini. Berbunga lagi. Wah, hebat juga yuk ya. Mudah menurut sampai namanya ya. Iya.
cepet. Nyiramnya berapa hari sekali yuk? Aku mah setiap 2 hari sekali, setiap pagi. Setiap pagi aja. Kalau kebanyakan air itu juga nganu, leles. Leles. Apa bahasa Indonesianya leles? Leles ya? Itu apa ya? Leles. Banyak duit. Enggak. Oh, enggak. Leles itu nganu, kalau enggak punya duit itu krempeng itu. Oh, krempeng. Itu apa namanya? Kayak kena hepat apa diabetes. Kayak penyakit diabetes. Kemarin, heeh. Pernah kok Mas kebanyakan air juga. Pernah saya ininya itu dari sini itu kering. Oh, dari kering. Mana ya? Nah, dari sini dulu, dari atas ke bawah kering. Oh, kering. Kayak kena diabetes ya. Tak cari solusi enggak dapat-dapat itu, belum ketemu obatnya. Belum ketemu. Itu namanya mungkin busuk akar yuk. Apa ya ya? Iya. Ini tidak ada rongga, enggak. Tapi hebat juga. Yuk, par ini. Heeh, nih. Nah, ini ngomong-ngomong kalau masalah keamanannya gimana yuk di sini, di depan rumah ini? Di depan rumah. Aman enggak yuk? Alhamdulillah di sini aman. Belum pernah hilang? Pernah. Oh, pernah. Pernah hilang. Kapan yuk? Ya musim kemarin waktu apa? Pandemi Covid yang awal-awal itu kan, heeh. Ya? Apa aja yang hilang yuk? Hilang itu kemarin itu keladiwayang sama ini satu pot anggrek ini. Mm-mm. Oh, enggak kapok ini taruh bawah. Ah, enggak, pasrah. Pasrah. Pasrah oh, aja. Pasrah. Nah, sama siapa? Sama yang sama di atas. Kuasa. Oh. Sama yang kuasa. Kalau rezekinya ya masih, kalau enggak ya enggak apa-apa lah, ngamal. Wih, mantap. Kalau kan itu orang kepingin males berusaha itu. Oh gitu. Lah ya itu beranak-anak itu di sana juga ada tadi kan anak-anak. Oh. Cepat sekali. Kan anaknya dari sini, dari atas. Biasanya ada saudara, tetangga yang mintain. Ya, kasih. Oh, dikasih. Ada, malah minta, kadang nggak ngomong. Udah diambil nih, yuk, kanu kembangmu nggak ada, udah tak ambil satu pot katanya. Oh, gitu. Nggak apa-apa, yuk, ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau diambil semua? Kalau diambil semua, paling lapor Pak Lurah saya. Oh, lapor Pak Lurah. Kalau cuma satu pot, masih. Nggak apa-apa, ya? Nggak apa-apa, ya. Oh. Pokoknya ini nggak pernah dikasih vitamin, nggak pernah dipupuk yang sama sekali. Aneh-aneh ya. Ya cuman itu cuman disiram. Hah, siram sama itu sesekali tak kasih tuh kan itu apa di itu loh mas apa mas bahasanya itu digemburannya apa kalau udah padat kan kadang kalau udah lama tanahnya madet. Nah, ini madet semua, madet semua ya ini nganu udah wayahnya. Itu sudah waktunya. Ya, ada waktunya di apa? Di diganti yang baru itu loh. Bakaran sampah yang baru itu. Oh, sampean liatin sana aja. Oh, itu bakaran sampah itu. Heeh. Oh. Untuk itu. Nah, itu kan tempat bekas bakaran sampah juga di situ. Pokoknya rutin lah bakar sampah. Biar itu malah subur. Berapa berapa lama sekali gantinya? Gantinya kalo lama enggak ganti, apa-apa. Hah? Lama 6 bulan enggak apa-apa. 6 bulan enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, heeh. Masih tahan, masih bagus kalau 6 bulan sekali itu. Ini sahabat-sahabat. Mm-hmm. Ya, koleksi beliau di rumah ini. Ini dijual apa cuma enggak, cuma koleksi. Kalau anu lihat kembang tuh enggak punya duit dah hawanya seneng. Oh, gitu. Pagi-pagi lihat kembang iya, seneng. Punya iya. Duit, yuk. Seneng. Oh. Nah, ini nih hijau ini. Ini mulai semen tak mbak sini nih. Ini hijau yang warna putih ini anak-an itu indukannya di situ yang putih udah tak pencarin ini anaknya. Oh ini hijau. Anaknya. Tuh juga oh, tuh. Sudah disapih ya. Sudah sapih, heeh. Oh, kayak anak. Kayak anak ini kayak ayam ini. Oh, ini namanya apa yuk namanya? Sampean tahu enggak ini? Enggak. Enggak tahu sama sekali namanya. Namanya enggak tahu enggak ya. Enggak tahu, yang penting nanam-nanam aja. Orang hobi seneng jadi tak tanam, enggak tahu namanya enggak apa-apa, yang penting hasilnya. Yang penting buat sehat ya. Sehat. Buat itulah olahraga setiap pagi. Nyirami kembang, kegiatan oh, doang. Yuk. Ini sahabat-sahabat ya. Bunganya ini tahan 3 bulanan? Tahan. Kadang tahan. Lebih malahan. Kadang oh. Lebih. Minimal 3 bulan 4 bulan itulah lama. Nanti kan gugur satu-satu gitu kan sampai akhirnya habis. Bertahan nanti bunga tahan. Lagi ya. Lah ini udah nih. Kemarin ini kan barusan itu. Barusan tumbuh kembang segini. Rontok, anu lagi ya dia. Terus dia tumbuh lagi. Oke deh yuk. Ini terima kasih banyak yuk. Sama-sama informasinya. Mas. Informasinya. Iya ya. Ya.
ternyata Yuk Par ini pecinta bunga. Pecinta bunga ya. Bunganya anggrek. Nggak pernah berhenti berbunga. Ya. Cara merawatnya pun orang mudah. Desa begini. Ya. Sangat sederhana sekali sahabat-sahabat semuanya. Nggak perlu, cuman arang sama tanah ya. Tanah doang ya. Padahal ini bukan anggrek tanah, Yuk. Bukan. Oh, malah bukan toh. Iya. Tapi di tangan Yuk Par bisa sehat begini ya. Oke deh, terima kasih banyak. Sama-sama. Yuk, waktunya. Iya, iya. Simbo. Sehat. Terima kasih banyak waktunya. Iya, iya, Mas. Sehat, sukses selalu. Sama-sama. Untuk semua. Iya. Awet ya, Mbok? Awet. Oh, iya. Pernah ada kesalahan pertama, sepet. Kebanyakan sepet, malah. Oh, dikasih sepet malah? Bikin untuk rumah. Rumah apa, semut yang hitam-hitam itu. Terus panas, dia malah, mati. Malah mati ya? Jadi pakai sepet itu nggak cocok. Pakai gitu. Cuman arang sama tanah doang. Gitu. Informasi tambahan untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Itu saja yang bisa saya informasikan ke sahabat-sahabat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat, sukses selalu untuk kita semuanya. Dan salam.